Nah, ini kondensor yang rusak terkena blade dari axial fan-nya atau down fan-nya. Jadi kanan kiri di sini. Dan yang sebelah kiri ini termasuknya sangat parah ya, karena pipa-pipanya ini sampai sobek-sobek seperti ini. Dan kemungkinan kuncian dari motor fan-nya ini terlepas, mungkin patah atau gimana, nggak tahu, sehingga motornya terlepas dari dudukannya. Nah, karena motornya sedang berputar, maka begitu terlepas dia mengenai benda yang ada sekelilingnya. Kebetulan di sini karena kondensor, ya kondensornya yang kena. Oh, tadi ya kondensor di atas sana ya, yang axial fan-nya copot. Nah, ada posisinya nanti U-bend sebelah sini dan sebelah sini. Kita akan buka semuanya. Nah, itu juga ada sajennya tuh. Nah, ini untuk tampak dari depannya. Kemudian di sini terlihat bagian coil kompresornya di sana. Terus di sini ada receiver tank dan evaporator. Ini satu sistem, cuman kondensornya terdapat dua sirkuit atau dua line. Jadi di sini, nah, yang di ujung sana itu yang di atas tadi yang kondensornya rusak. Nah, untuk memperbaiki atau menggantinya, nanti kita akan potong bagian pipa plus ini, kemudian kita keluarkan dari unitnya.